di situ lokasi guys, lokasi di atas di pohon pule, di pohon pule yang itu tuh, denger ya. Di pin center mungkin kita coba saya pakai center daerah situ loh, daerah situ burungnya tuh bunyi-bunyinya daerah situ. Nah, di sini tuh kalian dengar guys ya. Nah oke kawan, malam hari ini kita lagi mau ngusir burung yang sering malam-malam bunyi itu ya, burung misterius. Ini kita cari lokasinya, ada di sini. Bunyi-bunyi kita usir pakai tembak. Oke. Tuh, bunyinya. Bunyinya itu, guys. Kedengeran enggak, guys? Tuh bunyinya. Nah, ini kita usir pakai tembak. Nanti soalnya burung ini burung misterius. Sering-sering apa bunyi tengah malam biasanya. Terus kalau ada burung ini tuh apa ya guys ya, intinya mengerikan itulah ya. Malam-malam ada suara burung yang menakutkan seperti ini. Nanti oper mau bang, nyapa kok umpane lah kok. Ya apa? Halo, wong di jelir kene daerah gelem ngaleh kok apa nek diubur. Lho, suarane malah ning nggon anu ngono. Suarane. Heeh. Iki lampune lek ra di nyalakne ya bayak ketok videoku. Nah, ya ngono. Pano to, Bleh? Tuh guys, suaranya guys, tuh bunyinya burungnya. Itu burungnya kita belum pernah tahu, belum pernah lihat burungnya itu seperti apa. Tapi ya, tuh suaranya guys, kalian denger ya suaranya burung misteri. Lek kok senter ini biasa meripatnya murup paling enaknya tuh. Nah, burungnya itu malah ke tempat yang mist angker di sini, karena di atas itu tempat yang angker. Yang penting ini intinya kita mengusir gitu, maksudnya biar jauh-jauh dari lingkungan sini. Jadi seru pak kamera suaranya guys, direkam sih suarane. Suarane dina di atas itu guys ya, di atas itu lokasi burungnya itu ada di atas. Ijek tapi awang-awangan juga. Ijek tapi awang-awangan juga. Tuh malah di kedemite anu bubar. Tuh di situ lokasi guys, lokasi di atas di pohon pule, di pohon pule yang itu tuh, denger ya. Di pin center mungkin kita coba saya pakai center daerah situ loh, daerah situ burungnya tuh bunyi-bunyinya daerah situ. Nah, di sini tuh kalian denger guys ya. Oh tuh terbang ke sana. Ini lain burung-burung hantu yang itu ya guys, yang burung-burung hantu yang biasa di burung hantu yang makan yang makan buah-buahan itu lain. Tapi burung hantu ini burung-burung yang ada mistisnya gitu. Ini lebih mistis lagi daripada sapa? Bes peramalano. Ges apa? Ges. Samsudin yang lagi viral nih, guys.
lokasi terbang ke situ. Nanti tengah malam malah nyaring kadang di atas rumah bunyinya. Wong germano iki mesti muni mesti ana sing wong kadang wong loro. Heeh, ana wong loro. Tapi sebenarnya ya pertanda. Pertanda wong ya kuwi sing nyebar. Apa? Tuh. Di sini antara di sini nih, guys. Heeh, ini. Heeh. Suaranya tuh di sini, guys. Kabupaten ono kabeh sih. Deket piye kamerane? Mati sik nek lembit. Tuh, tak matikan kamera. Kita pakai gelap-gelapan. Tuh, kalian dengar ya guys ya suaranya. Tapi sebenarnya lokasi ini ndak nih. Ning anu, ning cengkeh iki lho, ning cengkeh. Obro ning jero berdobor ya. Ini piye? Anu paman iki. Apa sih rono? Obro. Ning cengkeh-cengkeh kene lho tuh. Bunyinya guys. Penyamaran. Colek hantu jelek suarane lirih adoh. Tuh, dicengkah ini guys. Tapi kita wujud dari burung itu sendiri belum pernah lihat seperti apa burung. Maksudnya itu cuma kita mengusir saja gitu biar enggak bunyi malam-malam. Soalnya kalau malam-malam kayak gini ada bunyi suara burung kayak gini tuh apa ya, mirip apa ya, ngeri gimana gitu. Namanya tinggal di pinggiran hutan seperti ini, kalau ada suara-suara yang aneh itu kita jadinya kigu. Hah? Malas. Lirih tapi cedek. Kita gunakan meriam dodoran. Hah? Iya, ini kono gue malam. Berarti pintar berbohong. Kita gunakan meriam dor-doran. Kena arah. Lagi kok isa ini dah. Iya. Urip nang sentermu. Enggak usah ragu, enggak usah bimbang. Kayak setane malah anu kaget. Setane malah jat aku jebar anu sing nyebar kuwi wong panane setan. Ya lah kayak ngempane pertama saranan adaptasi to, Wak. Adaptasi. Biasalah. Nah, adaptasi ini. Adaptasi. Lele iki ora kaya tembak dadi ngusuwi rodok suwiye. Ngabar. Seperti diguyu malan pak. Ya gaskan. Kepin cekel nopin. Kene mat pore nang kono. Ya lawan ketemu kita. Nah, tinggal pernya. Tidak muni iku mali. Ya kan. Uri-uri ndak paling. Eh, slot kene, Pak. Oh, ono. Seperti anu kita ada. Yang cuma terus. Pak. Pisan kas iki Pak, iki wis dirungokne ngendi minggat. Sik dirungokne ya, ben kok muni. Nah, kas Pak dari kaya ana. Terus. Masuk dhuwur atau ndelak, atau ndelak. Ker. Wis. Dirungokne. Dirungokne kas. Tak tok oleh sik urup. Tonton. Ini lho pun perangkat kayak biang-biangan ya. Raket semangat ya. Ini cuma dekas. Nanti biang-biangan. Berarti kalau kayak pelayan medun menghindari. Yang sor-sor kono ora pernah ya.
Sesar kono paling ning kidul kono. Ya ning karo ning ndoro ri sing ngrasani. Apa ya sire? Iya, lek ngono kan ngerto. Oh, wala iya, guys. Memang rumahnya tuh di hutan. Rumah lirihnya ning kono. Karung kono ning nggone dhewe ning sekitar. Telane gak saimin. Di kono kuwi ning sak ning kebunna, tak jalune dhewe-dhewe tak nyangi. Sesar blandinge panggah yo klik-klik muni. Kayak ngenteni kowe to, Lek. Kayaknya aku ngonteni gue sih, aku bersama rametu-metu. Nah iya, bosok gue mulai aku geget tentang nyanyi kayaknya, tak jelar-jelar tembak. Saya ngebengi-bengi ya, di lampunya diurepnya yang ada. Iya. Lampunya dipatahinnya nyedek kan, Bang? Lampunya dipatahinnya nyedek, muni seru. Lampu diurepnya ngaleh. Ngaleh, meneng. Akhirnya, jeliarkan. Aku ngejeliarkan yang ngana. Ngejeliarkan yang cak. Cak kandang, kok bes ngejeliarkan yang. Iya, Pak, kurang turu aku kayaknya. Kowe lah mengecilarke nanti, Pak. Kok wis mati nyanyi aku masa. Beda. Iya. Memang mengecilarke. Lah kok ora nututi? Ya aku. Itu ya, guys ya. Ini kita sambil bercanda. Ini ngomong-ngomong yang di atas itu yang tempat paling angker itu di atas itu. Itu. Di atas itu ada pohon. Ini apa namanya? Pohon ini loh. Apa namanya? Pohon pule. Kayak lo pule guys, sendur. Duh, itu pule ini sudah. Pule toh? Iya, itu tempatnya itu. Lo lembut. Sentermu kayak padang. Kayak padang men sentermu? Hah? Ijel saja. Anyar? Dan luka. Iyalah. Tugas tempatnya lo lembut itu di situ. Kalau di sini itu tempat raja lo lembut itu di situ. Makanya saya kalau ngepeng-ngepeng gak pernah ke situ. Yuh, rasanya banyu guys, meripatku. Rupanya kuning, namun rupi. Lek kuning ini lek umpama tinggi, lek rendang-rendang. Wadang men, Pak. Apa tuh lagi baterai ini? Sing penting, anu, Pak. Ilur ini, baterai. Kok kan mana, Bu? Iya. 20 watt. Si, Pak. Ya, aku wih, ini aku tuh mana. Ini sing selawat. Kok kayak mau ini ya, tuh benaknya? Iya. Iya, iya. Ngek ngono nek ngono kucing apa Mang? Sik men. Kuk, kalau yang kuk-kuk itu burung hantu anu, guys. Burung hantu biasa. Iya toh? Etan tuh benake. Ati jilerno ndur sepatu. Lho. Jilerno rono terakhir. Nah, tuh sudah jauh menjauh, guys. Jilo peneng etan sik toh. Suaranya menjauh, guys. Kan juror iya. Iya, parane ora paling mulai pulang kampung. Ora pernah pindah kampung, endi Lampung? Oh, kok. Apa? Apa ora pernah? Ngetan apa ngidul? Nah, itu yang penasaran. Antara ngetan apa kidul? Kalau yang kuk itu burung hantu nah, biasa itu lagi. Wajar itu burung hantu biasa lah. Memang bisa dipelihara, biasanya makani apa mangan apa? Kembang kambil. Iya, kuk. Kalau yang itu ya, suara kuk itu banyak sih depan rumah. Kalau yang ini tuh lain, guys, lain itu nanti netizen komen itu burung hantu yang ini. Nah, kalian nggak tahu lain lagi. Ini maksudnya hantu-hantu setan gitu, guys. Lain hantu-hantu. Lain burung hantu yang dipelihara itu. Orang awet ya baterai ini? Baterai ini bi? Orang awet kan? Ini wis lho wis redup iki. Lah iya. Ora wis lawas iki baterine. Kemana, guys? Apa nek dadi ramu kesel. Apa? Apa? Peduli sesama. Wis awane paling kono apa? Ada orang yang mau mencelir. Ning siki mang ning wayangan. Siki. Gendang siki. Siki. Siki ki gendang siki. Dege. Kadowo. Ngetan apa ngidul to? Oh dinyangkrene kok saya liri. Oh apa ori kan? Oh iya. Ya ya apa ori ya. Nyapa yo nemati wi oke kacang-kacang ngene ta. Mpo. Kira-kira ya ta nyapa ori apa bene? Orang ning golek dhewe nyapa ta sing kacang-kacang iki. Digampir-ampiran ke? Setan. Ini pinggir alas kok itu, Pak. Iya. Pinggir habitate, tapi kok kayak nyapu yang dek omah ngono lho.
Krung-krungan mbok liyo liri adoh. Apa cerita? Manuk ku sibat umure. Sibat. Mas Meswati, guys. Neng jaman kayak Senin gaya anu mono siwaan ke. Jaman ke siwaan bi? Kan kayak Senin kan nginggu lele neng arepan kayak sidik ni siwaan. Wah saya neng. Anu eh. Kas. Anu kuit. Apa senengnya wadang kuit pasti tegur neng kono kuit neng beri main pas neng kerasan. Pas berarti tegur apa saurungnya? Pasti tegur. Kumang kok musuh itu paling muni man? Apa nih? Manuk kumang mau nih, gue terus nyang kumang kumang. Urung, kamang aku kerungu yang aku kan jalan HP, iya. Nanggu handset, maring kalau handset tak cepat sih tok. Gue kerungu manuk uli kulit tak kira kita HP, tapi tak rumah nenek. Nah, udah lah, aku langsung metu rumah nih. Kamu nih pengen telu langsung metu aku, call center. Besati ajak kumang apa? Boleh cak. Besati tinggal metu langsung kan? Karena suaranya yang begitu menderu-nderu ya. Iya. Suaranya menderu-nderu. Jelarnya, guys. Jelarno. Iya, anak Cito. Lah iya. Anak Cito. Kok lali aku lek Cito. Ndak nak cilik. Ning pokoke wengi ya. Kowe ning kono, guys. Di sana itu berkabut, tapi enggak kelihatan dari HP ya. Ya wes kita pulang. Ayo lah karet. Pelindung apa? Dapet karet. Eh. Oke, kita pulang dulu, guys, karena sudah menyingkir. Nanti kalau tengah malam biasanya bunyi lagi ya kita patroli lagi, kita usir. Menolah ceritanya. Bulan apa? Suro. 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 Ya, Pak. Suro. Anggota kita ini 1, 2, 3, 4, 5 orang. Apa lo? Ri. Duh, kok nyedek? Sampai dia mulai si cedek. Ya, kita pulang ikut ikut deket lagi. Lalu boleh kau kira kau nyanyi gani mangke? Orang lek lek kira sarkon itu diusir mau sarkon. Jauh lah. Iya lepas ke awak ITB ya. Kayak berjanji nek wong berjanji. So lu andai. Ini toh? Kau daerah sar toh? Oh ganti, oh, ganti ke bawah guys. Burungnya pindah. Adalah wadang-wadang pindah ke bawah sana ke rumah bapaknya ini daerah situ loh belakang-belakang rumahnya bapaknya Mas Kopis. Kok dipatroli lagi? Yuk kita soalnya ini pas hujan guys, pas hujan ini ngeri-ngeri ya. Biasanya yang ini iya pas hujan adem-adem uang sih pas bodoh. Gimana terang kan ada sekelikes. Sekelikes seperti ini. Nggak terang. Ini gedang ya, gimana nggak terang. Ini gedang nih mahku. Tapi orang tak matang tenan. Sekebo. Loh guys, saya nyedek guys. Betul. Wong nempes Swati wis turu lho. Lek ketemu di tetep. Mas. Ku Mas. Senter sapa, Mang? Senter Mupal. Nyo. Oke, kawan. Kita pulang. Apa bu kayak sak plastik? Panganan. Hah? Apa? Ya lah aku mending anu terdemeng anu kayak tidak tidak seriusan. Lah mau tuku apa lah mano? Enggak, ya. Tak serang tak entek nih. Lah panganan guys mampir dhisik.
mumpung ada yang gratis. Ini anu kurma ya guys ya. Kurma Jawa iki. Tinta nesek. Aku lek kuis waleh iki sini piring iki. Waleh aku mang diteri sak anu tak pangan kok. Aku gak pangan mon. Kok gak men panganan imahmu? Hah? Yo gak enggak. Mau kemana? Gedang mang? Hah? Gedang imah panengnya. Tapi lu tak mateng. Kan ngasi ini mah. Eh, lambut deh. Lambut deh tolik. Bot kan. Tak kira lek telo. Tak masuk satu toh. Enak tembak. Buru hantu. Nyelar anu. Ngapa kok mulai? Renovatormu? Oke ya kawan, terima kasih buat semuanya. Sampai di sini dulu videonya. Yo. Nah, sudah. Panjang videonya. Nanti kalau burungnya ini apa namanya? Bunyi lagi tengah malam, nanti kita patroli lagi, kita usir lagi pakai dor-doran sama tembak. Ini sengonae. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya. Thank you ya.